Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Ustaz selaku pengacara majlis kita pada malam ini, dan saya rasa sebagai tuan imam tadi kot nah, yang jadi pengusi tadi. Betul eh? Suaranya subhanallah. Macam dah duduk dekat Mekah rasa. Eh? Alhamdulillah, syukur atas kurnian Allah SWT. Begitu juga barisan ahli jawatankuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas bagaimana yang disebutkan oleh ustaz tadi, Allah pilih kita untuk berada di rumah Allah ini. Alhamdulillah, tidak semua ya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Kita bersyukur kita masih lagi dapat bernafas lagi sampai petang ini, kan? Ada orang meninggal barangkali petang tadi, ada orang meninggal waktu asar tadi, tapi Allah masih berikan kat kita lagi umur, walaupun tak tahu berapa bakinya, tapi alhamdulillah kita bersyukur Allah masih beri kita lagi boleh berjalan, kan? Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita, Allah pimpin kita, Allah bimbing kita, Allah beri kita taufik dan hidayahnya untuk berada di taman-taman syurga pada malam ini. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid kerana beri ruang dan peluang kepada saya. Rasa janggal pula bila duduk berdepan, ada orang lelaki kat depan, ada Tuan Imam lagi. Janggal sebenarnya Ustaz, tapi tak apalah, sebab saya rasa saya juga perlu berkongsi sedikit barangkali yang ada pada saya untuk kita kongsi sama-sama. Bukan nak mengajar, sebab saya tahu muslimin muslimat semua penuh dah dada dengan ilmu. Saya dengar pagi esok pun ada kuliah ustazah, pagi petang siang malam, kan? Alhamdulillah. Jadi saya datang ni sekadar untuk kita kongsi sama-sama lah, untuk kita amalkan, untuk kita praktikkan perkara yang sudah biasa kita buat pun. Cuma kadang-kadang kita tak tahu nak beza yang kita buat ni sunnah Rasulullah ke ataupun apa. Sebab bila kita buat dia merupakan sunnah Allah, sunnah Rasulullah SAW, maka insyaAllah kita mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sikit saja, tak semesti banyak, betul tak? Nak tunggu banyak bila kita nak buat tu. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak-banyak, terima kasih kepada muslimin muslimat yang berada di sini. Walaupun kadang-kadang lepas saja imam beri salam, ada orang apa start motor pergi. Sebenarnya duduk dalam majlis ilmu ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Nabi kata apa? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Kita ni alim ke tak? Saya orang Kelantan tau. Jadi kalau lorat sekali-sekali tu minta maaf. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Au muta'aliman, ataupun orang yang belajar. Kita ni apa? Belajar ke apa? Au mustami'an, ataupun orang mendengar. InsyaAllah. Muta'aliman, mustami'an, insyaAllah. Ada pada kita, insyaAllah. Au muhibban, ataupun orang yang kasih kepada ilmu. Ada tak kita? Sebab tu muslimin muslimat tak balik, kan? Tunggu siapa ceramah, tak kisah. Orang-orang muda sekarang, ada aku kisah, kan? Duduk aja, tak ada masalah. Siapa yang akan bercakap, dia adalah merupakan guru kita.
walaupun yang mengajar sepatah dua saja. Itu Saidi Nakli kata, siapa yang ajar aku walaupun sepatah dua, dia adalah guruku. Maka Nabi kata, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Jangan jadi orang yang kelima, binasa kamu. Jadi alhamdulillah, bila kita duduk di sini, walaupun kita tak jadi orang alim, kita jadi orang yang belajar, kita jadi orang yang mendengar, dan jadi orang yang kasih sangat kepada ilmu. Kadang-kadang nak datang tapi tak ada keupayaan kan, ada setengah duduk jauh, tak ada transport. Saya nampak semua dah sebelah-sebelah muslimat ramai hak lama dah muslimin, ada lagi yang muda-muda. Muslimin ramai, ustaz pun muda lagi kan. Tapi maknanya ramai ni, nak tumpah orang ke nak datang, betul tak? Nak buat kereta sendiri, maklumlah. Tapi nak ceritanya, kita kasih pada ilmu, insyaAllah sikit kita dapat, kita cuba amalkan, kita cuba praktikkan. Sebab kita semua tahu majlis ilmu adalah raudatul jannah, taman-taman syurga. Hebat, jadi alhamdulillah hari ini, malam ini saya diberi satu topik, iaitu keluarga sunnahku. So fikir juga, kalau kata keluarga sunnah Nabi, okey juga. Tak apalah, pusing kok mana-mana pun tentu juga kan, untuk membicarakan tentang keluarga dan bagaimana peranan sunnah di dalam sesebuah keluarga. InsyaAllah, moga-moga bila kita mempraktikkan amalan sunnah ini dalam kehidupan kita, insyaAllah, Nabi kata pada kita, sesiapa yang mengamalkan sunnahku dalam keadaan, orang kata apa, suasana sekarang ni, rosak, ramai orang yang rosak, iaitu di akhir zaman ini, maka pahalanya ganjaran sebanyak 100 apa orang yang mati syahid fi sabilillah. Subhanallah, sunnah Nabi kita buat. Bukan kata hak benda yang Allah suruh lagi dah, tapi sunnah Nabi pun kita mendapat ganjaran pahala. Sebab Allah kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang paling baik, sangat baik. Tak ada yang boleh mengatasi apa ni, contoh yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur sangat-sangat kita menjadi umat Muhammad. Kau nak banding dengan umat-umat terdahulu, buat salah sikit pun Allah dah balas di dunia lagi kan. Kita masih lagi diberi peluang, diberi peluang, diberi peluang lagi. Sebab Nabi sangat menyayangi kita semua, ya. Jadi bila kita bercakap keluarga sunnahku, saya nak ambil daripada mula lagi lah, sempat tak sempat habis, wallahualam. Tak apa, kita sambung lagi 5 tahun depan, wallahualam kan. Saya nak ambil mula-mula lagi dalam kehidupan kita berkeluarga. Kita mula, kita mengambil kira tentang sunnah Rasulullah SAW, iaitu tentang permulaan perkahwinan lagi. Kita buat tak ikut sunnah Nabi ke tidak? Kita tengok, bagi kita yang dah tu, tak payah duk fikir-fikir nak cari lagi. Walaupun dah ada tu tak berapa kena, tak berapa matching, betul tak? Tak apa, hak tu biar. Tapi kita ni dalam membesar anak-anak kita, dalam kita mencari pasangan untuk anak-anak kita, kita mengambil kira sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membina sebuah keluarga yang bahagia. Kalau tak ikut yang ni, masalah. Susah. Pertama, bila kita bercakap tentang perkahwinan, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah sunnahku, siapa yang tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Di sini bukti yang menunjukkan galakkan untuk berkahwin. Sebab orang-orang muda sekarang ni, dia suka memilih, bukan banyak lah, suka memilih. Alah, tak kahwin pun tak apa, sama je kahwin dengan tak kahwin. Ada kau kata sama? Takkan sama kahwin dengan tak kahwin?
Susah kahwin ustazah, kahwin pun bercerai juga. Memanglah ada orang bercerai, tapi taklah sebanyak perkahwinan. Kan? Jadi jangan kita takut. Kalau tidak, kalau kita takut pada perkahwinan, macam orang takut nak bawa kereta lah. Beli kereta, accident. Beli kereta, accident. Tapi kereta laku sokmo. Nah, ha. Nombor plate macam main hebat, betul dah? Ha. Maknanya, benda tu tetap berjalan. Ya? Terserah pada kita lah. Kalau dah tak ada jodoh, nak buat macam mana, betul dah? Tapi nak ceritanya, galakkan berkahwin tu datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang muda kata, "Alah, kahwin tak kahwin sama mak, mak jangan risau. Sekarang ni apa masalah? Baju ada kedai dobi. Nah, pergi basuh, kering terus pun tak apa. Dah, apa? Kita kata tak ada orang lipat, tak payah lipat mak. Letak di hanger, kebah-kebah-kebah, betul tak? Orang kata kebah-kebah. Apa panggil? Ha. Ha, kebas eh. Ha, kebas. Letak dia hang up. Ha. Ada apa? Alasan. Makan, mak, restoran banyak. Pukul berapa nak makan? Mak, pukul 10 tutup dah kedai. Nak makan 24 jam ada. Mak jangan risau, tak kahwin tak apa mak. Hidup sekarang ni semua senang mak. Alasan orang muda sekarang. Ha, tidak. Sebab tu Nabi memberi ganjaran pahala, memberitahu ganjaran pahala yang besar untuk orang yang berkahwin kan. Solat orang yang berkahwin sunnah Nabi. Nabi kata sekali sembahyang orang berkahwin sama dengan 70 kali sembahyang orang tidak berkahwin. Dia bayang tak terkejar kita kan, orang muda ni, orang muda sangat lagi yang balik mengamuk nak kahwin pula. Tak terkejar. Ha. Datuk Sepayang Kamus kata, orang lelaki kalau kahwin dua, semayan dia dah jadi 140. Kahwin tiga dah jadi 210. Lagi besar pahala, tapi masalah lagi besar. Tak payah cari pasal. Tapi nak ceritanya, jauh lebih baik. Ya? Jadi maknanya, Nabi suka kita berkahwin kecuali tidak mampu saja. Tapi Nabi mengajar kita, berkahwinlah kalau kamu berkuasa. Tapi kalau tak, kamu tak mampu, maka hendaklah kamu berpuasa. Ha. Jadi koknya tidak nak puasalah kalau tak mampu pun, betul tak? Ha. Takut jadi perkara-perkara yang tidak baik. Minta maaf tadi saya sempat bercakap dengan ustaz dalam kereta. Sekarang ni masalah sangat banyak. Bukan soal lelaki perempuan, bahkan masalah yang sejenis pun sangat rumit sekarang. Ya? Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, sangat. Dan yang terlibat daripada kalangan pelajar-pelajar peringkat awal remaja, ada yang bagi tahu saya umur 12 tahun, umur 13 dengan 14. Yang perempuan ni tingkatan 1, 13. Yang berlakunya berlagak jadi ayah tingkatan 2. Maknanya 13 dan 14. Maknanya benda ni berjalan. Tapi yang pelajar ni dia rasa bersalah. Dia datang mengaku di hadapan guru disiplin yang dia dah terlibat dengan lesbian. Saya bagi tahu kat cikgu disiplin, "Cikgu, kerja ni sangat payah. Nak betul balik sangat sukar. Tapi kita tak ubati masalah." Dia kata, "Cikgu, perkara ni ramai kawan-kawan dia di kelas ini yang terlibat dengan lesbian. Minta maaf." Cerita cikgu disiplin tu tanya saya, "Macam mana ustazah untuk kita handlekan masalah ini?" Sebab hubungan mereka selesa, sebab mak ayah takkan marah, cikgu takkan marah, sama perempuan kan, sama lelaki, siapa nak marah? Dia balik rumah dia tak ada apa, kawan dia balik rumah dia pun tak ada apa, sebab sama-sama perempuan, apa masalah? Mak bapak takkan nak cemburu, betul tak? Sebab sama-sama perempuan. Tapi baik mereka sangat luar biasa, mengalahkan orang lelaki dan perempuan yang bercinta.
Cikgu kena tangani dengan betul, dengan sangat cermat. Dia pesan jangan bagi tahu kat mak bapak. Perkara ini perlu kepada mak bapak sekali yang mengawasi. Sebab di sekolah cikgu, tapi di rumah siapa nak awasi, betul kan? Bapak kena tahu. Tak apa, nak buat macam mana. Saya kata saya dah banyak handle kes-kes macam ni. Sukar untuk dipulihkan, sangat sukar. Terdiri di kalangan pelajar universiti, UITM universiti, ya, yang belum berkahwin, yang dah berkahwin, yang dah bercucu. Sangat sukar untuk nak lari, nak sembuh, tentu je lah. Ada seorang anak murid saya, ustazah saya sangat sangat rindu ustazah. Ada suami ni, ada suami, ada anak, ada cucu. Saya tak boleh lupa dia ustazah. Orang tak boleh hidup macam ni tau. Umur pun dah berumur, dah ada cucu. Nampak. Saya dah cuba ustazah, tak boleh ustazah. Saya kata buang nombor telefon, buang gambar dia dalam semua, semua. Selagi awak duk tengok gambar, sebab masa dia tunjuk kat saya ni lah kekasih dia. Saya punya terkejut. Perempuan lah kekasih dia. Dia tu perempuan, kekasih dia perempuan. Ni lah yang dia sangat-sangat ni. Ya, kita macam tak percaya dah. Dua kali sebulan dia datang kelas saya. Kadang-kadang nak okey. Macam mana hari ni? Alhamdulillah ustazah, saya okey. Okey ustazah. Kadang-kadang nampak muka lain macamnya. Kenapa ni? Sakit saya. Sakit saya. Saya derita sangat hidup saya ustazah. Sakit. Ada orang putus cinta lagi tu. Sampai macam tu orang putus cinta lelaki perempuan. Tak. Orang tak sihat aku, bye-bye je lah. No. Tidak. Sangat asal. Jadi benda-benda macam ni, ya. Kita sebagai mak bapak kena perhati tentang perkara ini. Kita nampak dia tak minat kepada lelaki. Tapi sebenarnya dia minat pada perempuan. Orang lelaki tak minat untuk berkahwin. Cuba perhati. Cuba tengok dia minat kat siapa. Kalau tak minat pada perempuan orang lelaki, ada something wrong. Kita mak bapak perhati, kita sebagai isteri perhati, kalau suami perhati kalau bini dia lain macam. Sebab tidak mudah, percayalah. Bertahun-tahun bercerai dengan suami pun tak kisah. Suami kata saya cerai, bini saya tolak satu ustazah. Dia balik semula dengan kekasih dia perempuan. Saya cerai tolak dua, dia balik juga. Saya cerai tolak tiga ustazah, dia still dengan kekasih dia yang sama-sama perempuan. Saya dah tak sanggup ustazah. Macam itulah keadaan dahsyatnya. Jadi cuba kita awasi mana anak kita sampai masa suruh dia kahwin lah. Kalau kita baca hadis kursi, 12 tahun yang perempuan suruh kahwin dah. Nak menjaga supaya tidak berlaku kerusakan. Islam kan datang nak jaga 5 perkara. Nah, pertama jaga apa? Jaga agama, tak boleh murtad. Yang kedua jaga harta, tak boleh merompak, mencuri, mengambil harta yang tidak halal. Ketiga jaga keturunan, tak boleh berzina. Keempat jaga akal, tak boleh mabuk, tak boleh hisap dadah. Kelima tak boleh bunuh diri. Hifzun nafs, jaga, tak boleh bunuh diri. Peras, kecewa macam mana pun, duduklah bertahan. Nabi marah sangat orang yang berputus asa dalam hidup. Berdoa pada Allah, ya, kembali pada Allah, berdoa pada Allah, beristighfar pada Allah, bertaubat pada Allah, insya-Allah pasti akan berubah kehidupan kita, ya. Okey. Jadi dalam rumah tangga Rasulullah SAW memberitahu tentang perkahwinan itu, tentang pemilihan pasangan yang macam mana yang sepatutnya. Maknanya kita sebagai mak ayah, ya, bukan nak kita pilih, dia pilih lah, betul tak? Tapi kita dah bagi tahu dah, kita semua tahu dah hadis Rasulullah SAW. Tungkahul mar'atu li arba'i. Biasanya orang lelaki ni dia kahwin dengan perempuan kerana 4 sebab. 5 liha, kerana harta dia.
Wali jamaliha kerana cantik. Wali hasabiha kerana keturunan. Keempat, wali diniha kerana agama. Nabi kata fasbar bisa tidin taribat iada. Carilah yang agamanya bagus. InsyaAllah. Bukan orang lelaki saja pilih isteri yang baik. Isteri pun kena cari suami yang baik. Betul kan? Ha. Kita pesan kat anak kita benda tu aja. Kamu nak kahwin orang baik, kamu kena jadi orang baik dulu. Takkan datang orang baik dalam hidup kita kalau kita tidak baik. Anak perempuan kena perangai baik, akhlak baik, dengan Allah bagus, dengan mak bapak bagus, eh. Ha, dengan orang tua kena bagus. InsyaAllah akan datang dalam hidup kamu orang baik. Orang lelaki pun sama juga. Jangan dia nak kau orang baik, dia sendiri perangai macam apa. No way. Eh, kena baik. Nasihat anak. Kita buat apa pun memang kita rasa orang tak tahu, tapi Allah tahu. Eh? Ha, jangan kata tak kisah, Allah tahu tak tahu. Saya masih muda, mak. Mak orang tua memang kena ingat Allah. Bukan begitu. Orang mati ingat kau orang tua saja ke? Eh? Orang muda hari-hari mati. Eh? Tak kira. Jadi carilah dari segi agamanya, basicnya bagus. Kalau Datuk Mufti Wilayah dia kata agamanya bagus, akhlaknya bagus. Sebab nak pastikan rumah tangga kita bahagia. Adakah rumah tangga kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nak bahagia. Kalau agama bagus, sembahyang okey, tapi belum tentu akhlak bagus kan? Betul tak? Ada orang sembahyang pun okey. Suami saya sembahyang ustaz, tapi akhlak tu mesti bagus. Ada orang nak isteri dia bagus, nak isteri dia sembahyang, tapi dia sendiri pun tak sembahyang. Dia, saya bagus ustazah, tapi saya tak sembahyang. Bagus kok mana? Saya akan pastikan isteri saya sembahyang ustazah, walaupun saya tak sembahyang. Hai, lain bunyi. Kenapa kamu tak sembahyang? Saya tak nak tanggung dosa bini saya ustazah. Kalau saya tanggung dosa saya, cukuplah. Nah, sebab tu saya akan pastikan isteri saya sembahyang walaupun saya tak sembahyang. Kamu tahu tak? Kamu tak sembahyang tu menjadi contoh. Kamu kahwin kau baik macam mana pun kalau kamu juga tak sembahyang. Silap-silap isteri terikut dia. Kalau dia terikut isteri tak apa kan? Silap takut bini yang terikut perangai suami. Tak ada isteri kata ustazah, saya dulu sembahyang ustazah tapi sejak kahwin ni tak sembahyang. Pasal suami saya selalu marah kat saya, kau sembahyang tengah-tengah kau dapat apa? Kau tak dapat apa pun. Kau makan aku beri, kau duduk rumah aku. Lama-lama saya pun percaya juga ustazah. Apa dia cakap? Saya tak hadir majlis ilmu, saya tak baca Quran, saya tak belajar. Tutup. Saya kemar buku ustazah, saya jumpa nombor telefon ustazah. Terdetik di hati saya, aku pernah belajar dengan ustazah Zawiyah dulu. Dia call saya. Dia cerita tu, saya dah tak semaya lama dah ustazah. Tak baca Quran. Sebab suami saya juga tak sembahyang. Dia kata dia tak sembahyang pun dia kaya. Dia tak sembahyang pun dia senang. Apa kehendak dia, dia boleh dapat. Sampai macam tu takbur, eh. Sombong. Allahuakbar, eh. Jadi cari orang baik. InsyaAllah kamu akan bahagia. Sebab Nabi kata laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah bahagia tu banyak duit. Eh? Ha, bukanlah bahagia itu laisal ghina, bukanlah kekayaan itu memberi jaminan kebahagiaan pada kamu. Tapi bahagia sebenarnya ialah kaya hati. Apa makna kaya hati? Senang, senang hati. Dan benda nak senang di hati ni mestilah suami isteri, anak-anak yang mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kita sebagai mak tengok suami sembahyang apa rasa? Allah, lega, sejuk di hati kan? Sejuk tengok suami di masjid. Ha. Ha. Semayang berjemaah juga adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seronok hati tu, lega. Apa nak gimana bang? Semayang. Ha. Sejuk hati dah. Cuba dia cakap nak pergi ke lain, apa rasa? Mula risau. Dah. Ha.
Tapi orang pergi sembahyang masjid pun ustaz, kadang-kadang ada juga hak adat. Tapi kau orang sini lah, tempat lain. Ha? Sorry lah saja je buat contoh. Saza, suami saya kahwin ustaz. Ha? Buat tak tahu ke? Tak tahu Saza. Itu bila dia kahwin? Masa dia pergi sembahyang itulah. Saya pun tiap-tiap malam dia ada kat rumah ustaz. Tapi dia kahwin bila? Masa pergi sembahyang tu. Kalau kenapa balik lambat? Ada ustaz ceramah kat masjid. Lamanya bah. Memanglah betul duduk minum air kedai kopi pula. Kita jadi kadang-kadang isteri nak bagi bini pergi, suami nak pergi sembahyang di masjid pun risau, rimah je dah. Rimah. Tapi kita bila suami pergi sembahyang apa rasa? Alhamdulillah. Orang lelaki pula tengok bini belajar hari-hari pergi masjid, ikuti kuliah, ikuti apa kelas peratur air. Apa rasa? Lega rasa dah. Alhamdulillah, moga-moga balik nanti taklah lawan aku lagi dah. Betul? Ha. Ini balik duk lawan suami. Ustazah Hajar lagu tu ke? Tak adalah, dia tak bagi pun. Tapi dah saya nak marah kat abang, tak boleh ke? Ha, tinggi suara. Ustazah Hajar tinggi suara ke? Tak ada. Sorry bang. Bagus-bagus, sedap. Minta maaf. Sejuk hati. Anak-anak, tiba waktu solat apa rasa? Pergi sembahyang ramai-ramai anak. Sorang-sorang pergi mana tak ada. Pergi sembahyang, masjid, berjamaah. Rasa dalam diri kita, qurrata ayun. Apa makna qurrata ayun? Tenang, damai. Damai rasa di hati. Sebab tengok, semua orang yang ada dalam rumah tu semacam berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kedamaian yang kita rasa. Macam kita mari rumah Allah lah. Betul tak? Damai tak semayang di masjid? Damai. Dengar pula suara imam yang nyaringnya. Dah. Allah. Tak tengok tuan lagi. Rupanya tuannya muda. Subhanallah. Kalau tak kahwin lagi nak buat menantu. Kau ada dua dah ustaz? Saja ustaz. Ada. Sorry gurau eh. Belum lagi? Ya Allah subhanallah. Balik kahwin pak ustaz. Ramai orang Pinang ni. Jangan sampai yang ke-19 sudah. Seorang dua tak apa lagi ustaz ya. Okey, sorry, bukan niat nak kata tak siapa. Tak ada kaitan dengan yang hidup atau yang mati. Tapi qurrata ayun itu terasa di hati mak, di hati ayah. Bila melihat semua orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tunjuk nak tahu dia taat ke tidak? Dia datang ke masjid tu kita dah tahu dah, betul tak? Terasa. Alhamdulillah. Datuk Mufti kata bukan sekadar agama dia bagus, tapi akhlak mesti bagus. Akhlak dengan mak bapak, akhlak dengan mak mertua. Ini kadang-kadang dengan mak bapak dia bagus, tapi mak mertua tak bagus, tak taat, tak hormat. Alah, mak mertua bersazah, tak kisah. No, mak mertua, bapak mertua macam mak ayah kita, betul tak? Dari segi hukum haram mu'abad untuk berkahwin. Tak batal lah ismayah. Kaitan dengan perkahwinan. Jadi tak bolehlah kita tak hormat dia. Nah, mak mertua macam mak kita juga. Bapak mertua pun macam bapak kita juga. Nah, tapi realiti masyarakat sekarang kalau bercerai dia dengan suami dia, sebelah bapak mertua dia tak pergi dah. Kalau mati ke, sakit ke, padahal hubungan tak akan putus dah. Tak akan putus sampai bila-bila mu'abad. Tapi tak begitu ya. Kita kata kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Tapi dalam bab di hati dendam tak habis sebab bercerai. Sedangkan Rasulullah SAW kata kepada Anas, wahai anakku, kamu buanglah perasaan dendam kamu yang ada di hati kamu siang dan malam, pagi dan petang. Sesungguhnya dendam itu tak ada pada diriku. Rasulullah kata. Jadi siapa yang ikut sunnahku, maka dia akan dia adalah merupakan orang yang akan dekat berada denganku di hari kiamat. Maknanya sunnah Rasulullah SAW iaitu tidak dendam.
tak rasa di hati. Walaupun orang tu kita nak marah dulu kan, tak ada. Sebab ini sunnah Nabi. Nabi tak ada dendam di hati dia. Jadi Nabi kata, siapa yang tak dendam, itu adalah ikut sunnahku. Siapa yang ikut sunnahku akan berada bersamaku di hari kiamat nanti. Subhanallah. Maknanya orang yang mengamalkan sunnah Nabi ini sangat bagus. Tapi payah kita nak buat rasa dendam dalam hidup kita kan? Payah. Tak kira dia tu siapa, tapi kita akan rasa nak buang tu sangat sukar. Ya? Okey. Seterusnya katalah, dari segi dah ada dah pasangan hidup dan sebagainya, apa kata Rasulullah SAW dalam pergaulan sebagai tunang? Betul tak? Ada batas. Mak bapak kena kawal lah. Alah dia dah bertunang, ustazah ikut suka dia lah. No, bukan pasport internasional lagi. Bawa bertunang, betul tak? Tak boleh. Kalau ikut Nabi, tak boleh. Tak boleh, haram berdua-duaan kan? Haram. Tapi sekarang ni, Allah. So itulah kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang lah. Banyak kelahiran anak luar nikah kan? Banyak sangat. Sebab kita tak ikut. Tak ikut, mak bapak pun tak ikut. Kalau mak bapak ikut, okey sikit. Tak bagilah anak keluar, betul tak? Anak kita perempuan, anak kita lelaki. Anak lelaki pun tak boleh juga bebas, betul tak? Tak boleh. Ha. Tak dengar kata sangat, kahwin. Tak ada duit lagi mak, habis jagalah diri. Ha. Masalah. Eh? Boleh dikatakan hari-hari lah orang mengadu cerita-cerita macam ni. Saza, anak saya mengandung. Saza, kenapa kak? Okey lah mengandung, saya kata. Tak kahwin lagi ustazah. Salah. Doktor cakap dah 2 bulan. Boleh tak gugur kandungan? Ha? Jadi kalau orang kahwin lain cerita. Ni orang tak kahwin lagi, betul tak? Kalau kita kata boleh, lagi berleluasanya perzinaan. Haram sudah, betul tak? Ha. Jadi sekarang ni macam mana? Nak terus ataupun tidak? Terus malu. Boleh saya kahwinkan anak saya ustazah? Umur berapa? 14 tahun. Lelaki berapa? 16 tahun. Semua dua-dua buat bawah umur. Saya tak tahu Pulau Pinang bawah umur berapa belas tahun. Kalau di Selangor dah naik 18 sekarang. Hari tu 16. Sekarang ni saya tak pasti. Dulu 16. Pulau Pinang saya tak tahu. Selangor dah naik 18 tahun. Maknanya orang perempuan nak kahwin 18 tahun. Maknanya mesti dapat kebenaran mahkamah terlebih dahulu. Ni nak pergi cakap macam mana nak kahwin cepat ni? Sesak kalau saya cakap kepada mahkamah nak kahwin cepat sebab anak saya dah mengadu. Oh, ini masalah besar. Bersalin saja, dia orang jawab tak, kamu dah datang ke hospital eh? Ambil catatan, hospital akan bagi tahu yang ni bersalin tapi tak kahwin ataupun kahwin dia tak sama dengan usia perkahwinan. Kahwin 5 bulan dah bersalin. Sedangkan hak paling kurang mengandung ialah 6 bulan 2 lafzah baru boleh dibentikan kepada ayahnya. Selagi tidak ada penampian. Habis kalau 5 bulan, terus dia telefon kepada pejabat agama, bahagian penguatkuasa, orang ni dia punya apa tu? Ya, bersambung talian tu. Masa salin di atas tu lagi dia akan tulis, ha, ni nanti datang ke pejabat ya untuk. Abillah nak macam mana? Kahwin siap. Lagi rumit, betul tak? Lagi rumit. Balik tak daftar. Ustazah, anak saya kahwin di Siam. Kahwin kat sini payah. Bukan soal payah. Dah tak cukup peraturan. Tak ikut. Tak cukup. Undang-undang tak boleh. Terima. Kalau nak mesti lalui begini, begini. Tak boleh.
Sekarang ni anak saya dah bercerai, Ustazah. Dah. Tu siapa anak jaga anak saya lah. Anak dia masuk sekolah. Sebab baru tingkatan dua. Eh, merumitkan Melaka tak? Kahwin dek siam. Anak tu nak daftar kat mana? Boleh boleh buat surat beranak, tapi tanpa dibin dan dibintikan kepada ayah. Dan bermasalah lagi bila dah sekolah nanti. Sangat sangat sukar. Naik tahun satu, naik tahun dua. Rumit, rumit, rumit sangat. Ya? Masalah. Sebab dia tanpa ada bin dan binti. Kesan tu. Hak dosa dia si Allah, itu tak boleh nak cerita dah. Tapi yang rumit di dalam perjalanan, perjalanan ni. Ustazah, saya nak anak saya dibinti pada saya, Ustazah. Saya tahu saya yang salah, Ustazah. Anak tu tak salah, saya tahu. Tapi kesan daripada perbuatan kamu yang tidak ikut larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merayu Ustazah, tolonglah Ustazah. Orang Jabatan Pendaftaran Negara kata kalau Ustazah bagi, dia orang akan daftar. Dia pun takkan daftar. Kita pun cakap kalau Jabatan Pendaftaran bagi, saya bagi. Memang duk tolak gitu. Dia pun ke hulu datang ke pejabat agama, datang. Tak boleh bagi. Anak saya tak berdosa Ustazah. Betul, saya yang berdosa. Dah peringkat anak nak kahwin nanti tu pula. Ustazah, anak saya nak kahwin Ustazah. Tapi anak saya tu anak luar nikah. Pergi ke mahkamah. Mahkamah kata guna wali hakim. Betul lah, anak luar nikah memang guna wali hakim. Anak saya malu Ustazah. Bukan sekadar itu Ustazah, setakat ni dah 3 kali dah putus tunang. Bakal menantu saya tak nak ke anak saya, dia sebabkan dia anak zina. Boleh tak Ustazah yang kali ni dengan orang lelaki yang lain tanpa diberitahu dia anak zina Ustazah? Macam mana? Sebab dia kena minta wali hakim. Bila datang nak minta wali hakim, mesti melalui mahkamah. Tak boleh. Pengakuan itu bukan anak dia, walaupun walaupun dibentikan kepada dia. Dia akan mesti berpindah pada wali hakim walaupun bentinya nama suami dia. Tak boleh. Kan nak kahwin sekarang, kan dia siasat dulu. Betul tak? Ha? Anak sulung nak wali. Betul, semua-semualah anak sulung, anak bongsu pun nak wali. Tetapi walinya yang akan disiasat tu. Kalau di Selangor wilayah nak kahwin, surat mak, surat menikah mak ayah mesti ada. Di situ tahu bila nikah, tahu bila kelahiran anak ini. Tu je. Dapat tahulah anak zina ke tidak. Jadi bila ni didedahkan di mahkamah, bayangkanlah, malulah anak, betul tak? Ada kata, boleh kau Ustazah, aku tak dedah di mahkamah. Dan memang perbicaraan di mahkamah. Itulah impak yang Allah berikan. Kesan daripada perbuatan mak dan ayah. Salah. Dan saya cerita tak ceramah di mana tadi Ustaz? Di masjid apa? Ha? Seberang Jaya. Barat. Orang umur 60 tahun nak kahwin pun dia cari lagi surat nikah mak ayah. Ayah dah mati lama dah. Surat nikah atas kata ada ke tak ada, betul? Yang confirm surat mati je yang ada. Tak nak surat mati sebab dalam tu tak ada tarikh nikah. Dia ada tarikh mati je. Ha. Kenapa nak surat nikah mak ayah walaupun dah mati? Sebabnya anak dia ni, hak abang ke hak adik lelaki ni yang akan jadi wali pernikahan dia. Boleh ke dia jadi wali kepada kakak dia ataupun pada adik dia? Dari segi binti ni sama ke dak ayah ni? Payah Ustazah nak cari mana surat nikah mak ayah saya. Mak ayah saya mati lama dah. Saya pun dah 60 tahun. Maknanya mak dia berapa lama? Cuba bayangkan. Kena cari. Mana nak cari? Rujuk di pejabat agama. Teringat pula, tak teringat mak nikah bila? Mana nikah? Yalah, kita pun tak ada lagi, takkan mak kita tahu dah mak kita kahwin kat mana?
Tanya mak saudara, mak saudara mati juga. Habis dah keturunan hak tua-tuanya. Masa buat surat sumpah, betul tak? Susah, susah. Surat nikah mak ayah memang diperlukan dalam proses untuk menjadi wali pernikahan. Kait mengait, impact tu dirasai oleh semua. Itu yang orang tua kita kata sampai 7 keturunan dah. Orang tua kita kata 7 keturunan tu tak sah nikah, betul tak? Bukan tak sah nikah, tapi macam itulah perjalanannya. Supaya nak pastikan yang ni nikah dia sah, lahir keturunan dia keturunan yang sah, boleh jadi wali pernikahan anak dia. Ha, tu keadaannya lah. Maknanya masuk isyak ? Kita teruskan boleh ? Okey. Tapi maknanya muslimin muslimat semua, kesan daripada situ kan, Allah baru buat tu aja, belum lagi kepada pergi bagaimana pergaulan Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW di dalam rumah tangga dengan isteri dia. Allah macam mana Allah, insyaAllah ada yang kita dah ikut pun kan, ada, betul tak? Para-para suami, para-para muslimin kan, sunnah dalam kehidupan keluarga kita, insyaAllah kita buat, kita amalkan antaranya yang kita sering dengar dah, mesranya, romantiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau dah tua tak ada romantik dah, betul tak? Kadang-kadang macam mana ustazah nak buat, entahlah, buat je lah sekadar yang kita mampu, betul tak? Sebab ini sunnah Rasulullah, kalau kita buat, kita laksana sunnah Rasulullah dalam keadaan kita payah dah nak buat. Contohnya orang dah tua dah, bini dah tua, suami dah tua, nak romantik macam mana dah? Mak Saleh kalau tua dia pimpin, tahu berjalan dah. Kita nak pimpin, ha, kau pergi dulu kau. Ha. Kalau tidak pun kita tinggal dia, betul tak? Abang lambat, tak nak jalan dengan abang dah. Yalah, aku kan sakit lutut, tak payah pergi mana-mana, abang duduk kat rumah saja, tunggu saya balik. Ada seorang ustaz, dia kata, ustazah, saya memang bahagian kaunseling keluarga, isu dalam rumah tangga ni banyaknya juga di kalangan orang-orang yang dah berumur, tapi isterinya wah hebat, suaminya takpelah, abang ikut je. Kesian pula tengok, kata ustazah. Saya kesian tengok ustazah. Kadang-kadang bini siapa? Pengarah syarikat, COO. Suami dah pencet. Sudahlah pencet. Sakit lutut pula. Berjalan pakai tongkat lagi. Hai. Masuk aja bilik saya. Suami nak buka mulut. Abang diam. Abang diam. Boleh tak abang diam? Tadi abang janji apa dekat rumah? Sial, saya tengok ustazah, saya kesian sangat. Cakap sikit, bini saya CEO ustazah. Ha, betul? Tahu pun. Selalu marah saya ustaz. Dia kata saya tak dengar telinga. Memang pun nak buat macam mana ustazah, dulu saya dengar telinga, sekarang pun tak dengar. Kesian ustazah, dia kasar dengan suami dia, dia hina suami dia. Allahuakbar kan. Saya sebut orang sini, orang sini memang tak ada lah perangai lagu tu. Ini cerita ustaz tu, dia tempat lain, jabatan agama lain. Tak nak cakap lah nanti benda ni terpul pula, tapi nak ceritanya isteri sangat kasar, tak hormat suami, apatah lagi untuk nak taat kepada suami. Patutlah kalau kita dalam Islam, sebut dalam balik perkahwinan, Islam tu cari yang sekufuk. Awak nak sekufuk? Lebih kurang sama taraf kan? Sama taraf, lebih kurang. Orang sekarang cinta punya pasal, tak apa, tak kisah ustazah, tak kisah, tak kisah. Datang ustazah, saya doktor ustazah, suami saya kerani, apa masalah?
Saya doktor Ustazah, suami saya ke ni. Yalah, apa masalah awak? Awak doktor, suami ke ni, masalah apa? Masa sebelum kahwin dia ke ni, dia doktor ke awak ke ni? Cuba tu. Saya doktor juga. Dia ke ni je. Habis apa yang berubah? Tak berubah Ustazah, saya yang berubah. Dia tak ada duit Ustazah. Awak tahu ke ni banyak duit ke dengan doktor? Kalau doktor serani banyak duit pada doktor, itu masalah besar. Tak nak benda-benda macam ni, betul tak? Sekufuk dalam Islam. Sebab tu setengah mazhab kata, masa Hanafi kata tak silap, sekufuk tu wajib tau. Wajib dalam perkahwinan. Imam Syafi'i saja kata tidak wajib. Mana kalau wajib berarti mesti sekufuk bila nak kahwin. Sekarang ni doktor dengan kerani, doktor dengan pemandu, betul tak? Peguam dengan, tak seimbang. Ya, kita mak bapak kena tengok ni benda-benda macam ni tu. Sebab tak nak bila dah tua macam tu dia jadi jauh sangat. Jadi jauh. Dorang perempuan ni act dia lebih. Masalah. Ya? Ha, jadi perkara macam ni. Jadi dalam Islam sampai bila-bila ke hormat, ketaatan apa dah. Jadi dalam rumah tangga tetap suami ketua. Kita CEO ke, kita gapa ke, suami tetap ketua. Ya? Kita adalah orang kedua dalam rumah, urusan rumah tangga pun itu untuk mentadbir anak-anak. Orang-orang di bawah jagaan isteri siapa? Orang-orang di bawah jagaan suami siapa? Suami adalah ketua. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah melebihkan orang lelaki daripada orang perempuan. Tapi dah saya gaji besar Ustazah, dia tak kerja pula. Ada seorang tu dia lecturer. Suami kani. Suami pun malu juga kahwin dengan lecturer kan. Bini ni dah buat PhD dah, jadi pensyarah di sebuah universiti. Dia tak sama taraf dengan saya Ustazah. Awak je yang meletak macam tu. Sebenarnya masa awak nak kahwin dulu, awak dah tahu dah dia kelulusan setakat mana. Awak nak juga cinta Ustazah, nak buat macam mana? Cinta tu buta. Tahu pula cinta tu buta. Sebenarnya bukan cinta buta, kita yang buta tau. Betul tak? Kita yang buta mata hati dalam menilai. Tak melihat itu sebagai satu masalah besar dalam kehidupan nanti. Kepincangan yang akan berlaku, betul tak? Macam-macam lah, lu nak cakap lah bab perkahwinannya. Tapi kalau ikut sunnah Rasulullah SAW, InsyaAllah, InsyaAllah, betul tak? Susah, tanggung lah, sikit-sikit biasa. Mana ada semua hidup kita senang, betul tak? Tak ada pun, raja pun belum tentu bahagia dah. Orang yang pangkat besar belum tentu bahagia, orang duit banyak belum tentu bahagia. Boleh jadi orang miskin tu tidur mimpi kahwin dengan anak raja kan, tidur atas tilam empuk dah. Orang kaya mimpi apa? Kena rompak. Tidur pun tak senang, mimpi bukan betul, mimpi. Tapi orang miskin tidur mimpi kahwin dengan anak raja kan, mimpi kena loteri. Dululah, sekarang tak ada loteri dah. Mana kaya, kaya. Ha. Mana tahu dia mimpi, dia hidup bahagia dah. Tidak semestinya. Tapi dalam arti kata, bila dia menjadi pasangan kita, orang tua kita kata apa? Terima pasangan seadanya. Betul tak? Ha, yang tu je. Bila tak kat situ, insya-Allah tengok bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagia bukan makna rumah besar. Bahagia bukan maknanya duit banyak. Ha, apa dikatakan kepada kita ya? Nabi tidur di mana? Atas apa? Alas tidur Nabi, iaitu apa kata Aisyah? Alas tempat tidur Nabi diperbuat daripada kulit dengan isi dalamnya ialah sabut pokok kurma. Bagaimana, betul tak? Tapi dalam bab macam ni, alah, dia Nabi Ustazah. Tapi dalam bab lain, tigu Nabi, betul tak? Ha, tapi macam kita selalu ada alasan. Dia Nabi Ustazah, mana nak lawan dengan dia? Bukan. Nabi pun manusia juga, betul tak? Nabi diutuskan di kalangan manusia yang berkahwin, yang rasa sakit, yang rasa segar, yang rasa seronok, yang rasa marah. Semua ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tak utus untuk Nabi dan Rasul kepada kita terdiri daripada para malaikat. Tak sesuai, tak matching.
Mereka tak kahwin, mereka tak ada mak, mereka tak ada ayah, mereka tak makan, mereka tak tidur, mereka tak minum. Mana nak sama dah? Jadi bila dia tidak sama, maka manusia juga yang layak, yang boleh menjadi Nabi dan Rasul kepada kita pun tak ikut juga. Bukanlah suruh kita tidur beralaskan apa kulit dengan apa ni, beralaskan daripada diperbuat daripada kulit apa yang dibuat daripada sabut pokok kurma. Tidaklah semesti macam tu, tapi ala kadarlah apa yang ada. Ya, dah suami kita lagu tu, tak apalah. Mak mertua kita macam tu, tak apalah. Ini dah kahwin, saya tak nak pergi mak mertua saya, ustazah. Pasal kat rumah dia panas, tak ada aircon. Awak nak balik rumah mak mertua, belilah aircon. Pasang di bilik, pasang di bilik air, pasang di dapur, sebab kita nak duduk, betul tak? Dah, kita kaya. Baru tak menyusah orang, betul tak? Mak, bil elektrik saya bayar, mak. Ha. Senang masalah. Nak pasang, nak pasang semua pun. Saya tak nak pergi rumah mak mertua saya, panas. Rumah dia nak runtuh. Puan ada duit, puan buat rumah baru kat mak mertua. Senang balik, kita boleh duduk rumah besar, betul tak? Beli rumah baru pun tak apa. Jangan duduk sombong sangat, betul tak? Nak bahagia, tak boleh sombong. Orang sombong berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang rendah diri, orang yang tawaduk akan berada di dalam syurga Allah nanti. Apa kata Aisyah tentang bantal yang Rasulullah SAW, bantal yang biasa digunakan Nabi, diperbuat daripada kulit yang daripada diisi sabut pokok kurma. Kita Dunlop tak ada hak main-main kedai Maiden, tak mau kan. Tak standard, tak ada kelas kan. Tapi Nabi supaya senang bangun, tengok orang-orang alim dulu, tok-tok guru kita dulu kan, dia tidur atas apa? Kepala bantal dia kelapa kan, buah kelapa tidur, bantal kelapa. Pasal apa? Tergolek bantal kelapa tu, jagalah tidur, bangunlah semayang tahajud. Kita tidur nak selesa sangat supaya tak bangun tidur kan, tak bangun tidur. Dahlah duduk dalam bilik yang apa dah, bantalnya, tilamnya 12 inci. Ha. Bantal lagi, pasal aircon lagi, selimut lagi. Dah pasal aircon, tak payahlah selimut. Kalau tidak, tutup aircon. Tak payah pakai selimut. Pelik sungguh, puas saya fikir. Dah nak sejuk, tak payah pakai selimut, betul tak? Tak payah. Tak boleh tidur, ustazah panah. Habis dah pasal pagar selimut, dah pasal aircon sejuk. Ha, tapi nak ceritanya, kita nak keselesaan sangat, betul tak? Itu tak bangun tu. Orang dulu dia memang tidur atas kelapa. Saya masih ingat arwah ayah saya cakap tu, tok guru dulu tidur pakai kelapa, pakai bantal. Kita kata lah, bayangkan kelapa jadi bantal, tak? Macam mana keadaan supaya bila tergolek dia jaga, tergolek jaga, tergolek lagi bangun dah. Nak hafaz kitab, orang belum mengaji hafaz buku kitab, daripada buka itu depan kulit-kulit depan sampai kulit belakang. Kita baca kulit depan, kulit belakang, bukan kata baca daripada dalam semua sekali. Tambahlah ni ramai Ustaz Google pula, habis tengok Google je, tak ada lain dah. Buku-buku tak laku tahu sekarang, betul dah. Kurang. Kenapa? Semua rujuk dalam Google. Profesor Google, Doktor Google, Ustaz Google, habis. Padahal secuik aja ilmu yang ada dalam Google kan? Secuik aja, sikit sangat. Kita nak cari bahan, nak dapat 2 poin pun susah. Tapi kalau itulah yang menjadi panduan pada kita, orang yang kedai buku kita kurang ustazah sekarang. Laku, peminat buku tetap ada, tapi nak cari yang sangat suka dah sikit susah. Yang tidak peminat ramai juga, jadi yang peminat aja yang akan cari buku. Dulu kalau buat pameran-pameran buku orang berduyun-duyun macam pesta pun, macam pesta Pulau Pinang. Tapi sekarang sunyi sikit bila pesta buku, perang sikit. Sebab orang dah tak baca buku dah.
Sedangkan inilah khazanah yang takkan hilang, eh? Takkan hilang. Google boleh hilang, betul tak? Buka balik buku, tengok penulisan-penulisan karangan siapa dia. Imam Ghazali kitab Ihya Ulumuddin, tengok. Sampai sekarang menjadi rujukan, betul tak? Hamba Allah telah meninggal bila? Inilah yang dikatakan ilmu yang berterusan akan sampai walaupun dia telah tidak ada, sebab diamalkan, diamalkan, diamalkan. Subhanallah. Ya, hebatnya. Jadi sebab itulah kalau orang-orang alim dulu hebat dari segi ilmu dia, kan? Subhanallah. Dia bukan cakap saja, dia buat. Kita ni ilmu banyak sampai PhD pun, tapi kalau tak buat, apa orang duduk kata tu? Ilmu kalau tak diamalkan seperti pokok yang tak berbuah. Tak apalah, betul tak? Ha. Ilmu banyak sampai PhD tapi tak pernah amal. Ilmu sikit tapi amal berkat insya-Allah. Kan? Ha, jadi apa lagi amalan Rasulullah SAW, ya? Bukan amalan tapi kehidupan Rasulullah, tengok betapa susah, betapa miskin, tapi itulah betapa isteri-isterinya boleh setia dengan Rasulullah, sayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hidup yang miskin. Bagaimana dengan Rasulullah sendiri keadaannya? Hebat, kan? Dikatakan baginda tidak pernah balik dengan muka masam ke rumah. Balik senyum sentiasa. Tak pernah bawa balik masalah, sedangkan dia seorang pemimpin, seorang ketua, seorang imam, seorang ketua keluarga, seorang suami kepada berapa orang isteri? 11, kan? Subhanallah. Tak pernah balik dengan muka yang masam. Tengok isteri senyum aja, betul tak? Mana isteri tak gembira? Mana isteri tak seronok? Tak bahagia tengok suami senyum? Ini dah balik rumah, dah awak balik kerja kat rumah. Awak balik masalah, bukan balik kerja, awak balik masalah ke rumah. Bang, apa nak makan apa? Takkan tak tahu lagi aku nak makan apa? Kenapa abang bad mood hari ni? Kau tak tahu aku ada masalah? Abang tak cakap, mana tahu. Banyak cakap. Nabi kata apa kat kita ni? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, naklah bercakap yang baik. Tak ada benda baik, dah biarlah dia marah seorang, lama-lama dia sejuklah, kan? Ustazah, suami saya panas barah. Ya, awak duk lawan tu kenapa? Tak boleh Ustazah, dia cakap kita tak buat. Tak apa, dan dia sejuk, tak apa, insyaAllah. Tapi suami saya ni dia panah barang, dia cepat baik. Ah, memang begitulah. Kalau dia panah barang tak cepat baik, tak ada orang nak kahwin dengan dia. Tak lekat, betul tak? Tak ada lama. Dahlah panah barang. Pula cepat lambat baik. Tidak pemaaf, tak minta maaf. Habis. Sepatutnya bila panah barang, sorry. Abang tadi tengah. Sorry lah. Abang minta maaf. Abang sayang, ayang. Teribulah sikit kena marah tadi, betul tak? Ini yang kau lawan aku, kenapa? Kau nak masuk neraka? Pula. Ada. Ustazah, saya kejut suami saya bangun semalam subuh. Ustazah, bang, bangun bang. Dah lewat dah ni. Aku sumpah kau masuk neraka. Hak tu kan kejut ke? Hak kena kejut. Sabarlah puan. Orang tidur ni tak boleh dikejut, kan? Tak boleh. Tapi esok bangun sampai subuh Ustazah, bukanlah kejut apa. Kalau kejut makan, saya tak kejut Ustazah. Ni kejut esok bangun sembahyang. Salah ke tak salah? Tapi jenis orang macam tu. Tak apalah dia marah puan pun, papa dah tahu dah. Tahu dia marah. Kalau tak kejut pun dia marah. Kejut pun dia marah. Jadi lebih baik kejut ke lebih baik tak kejut? Tak kejut dia marah kalau lambat. Kau tak sekejut aku, kau bangun seorang, kau nak pahala seorang pula. Kalau kejut dia marah juga. Saya rasa lebih baik kita kejut dia marah daripada tak kejut dia marah. Sebab kalau kita kejut dia marah, dia dah bangun semayang, betul tak? Sekurang-kurangnya tak apa dah. Ada orang jenis gitu panah barang, lepas tu dia baik lah. Macam mana?
lah jodoh kita kan. Jodoh kita. Masa nak kahwin dulu tak siasat pun habis. Dulu dia baik Ustazah. Pujak semut tak mati. Itu biasa kan? Betul tak? Itu kan biasa. Tapi pergaulan Rasulullah dengan isterinya sangat baik. Sentiasa membantu isterinya di rumah walaupun dia penat balik bertugas dengan macam-macam. Maklumlah ya. Ketua negara Islam, ketua negara pada masa itu. Bukan sekadar negara Islam, betul tak? Ha. Maknanya macam-macam masalah. Tapi balik sempat lagi tolong isteri macam-macam. Ya. Sempat masak lagi, ya, sempat lagi pergi beli barang dapur. Ha. Kadang-kadang kita rasa Allah hebatnya kekuatan yang ada padamu ya Rasulullah. Ya, sangat hebat, luar biasa. Kalau kita balik tu penat, isteri kan? Sekarang ni senang aja. Balik dengan ceramah, singgah kedai makan. Ni apa ni? Beli Ustazah tak sempat masak. Duduk dua orang. Alasan duduk dua. Weh, mula-mula kahwin dulu duduk berapa orang? Saya nak tanya apa-apa. Masa mula-mula kahwin kita duduk berapa orang? Tapi ngacik. Macam-macam menu buat. Semua dia cubanya, betul tak? Ha. Kenapa sekarang ni jawab dua orang? Dulu tak jawab dua pun. Masak pagi petang dah. Masak. Tapi sekarang dia jadi malas sebab dua orang. Suami pun aku jugalah. Jangan banyak cakap. Orang beli pun syukur. Alhamdulillah. Siap dia baca ayat Quran lagi. La in syakartum la azidannakum. Kalah kita. Bini baca ayat Quran. Suami tak bersyukur. Diam je lah. Makan bang, makan. Syukur. Orang lain tak ada nak makan. Dia banding dengan Afrika. Betul, betul tak? Tapi suami kompleks. Lalu dulu pandai masak, rajin masak. Kan Nabi kata, orang tua kata apa? Air, nak, bukan air, air basuh tangan tu tidak. Tapi tangan yang masak, tangan yang mengguli, tangan yang menguli, yang mengadun tu. Bawangnya buat apa? Rempah buat kari dah. Dulu giling belaka dah. Apa panggil ni apa? Gila. Sekarang batu gila pun tak nampak. Hilang. Cuba tanya anak-anak kita. Tahu batu gila apa? Tak tahu. Ha. Nak bayangkan macam mana? Pun malah lagi. Nah, alasannya, alah makan sikit je Ustazah. Dorang. Jimat lagi beli kedai. Ha, habis kan? Kan? Padahalnya kadang-kadang beli kedai tu bersih satu bab deh. Nak jadi orang masuk syurga biroi risak kena warak tau. Betul tak? Apa makna warak? Ha. Bila nak makan tu kira pula kedai tu bersih ke tidak dah. Apa warak? Bukan orang cermat tapi orang warak. Warak kerana tak nak ada benda yang tidak baik masuk ke dalam meluk dia. Nah, menjadi darah daging dia. Menjadi darah daging suami. Menjadi darah daging anak. Bila nak beli ayam, nak beli ayam kat mana? Betul tak? Tesco? Ha. Tambah-tambah yang longkuk. Paha saja. Sayap saja. Belum tentu ada halal, kan? Belum tentu halal. Orang yang tu dia akan tengok. Kalau orang warak, dia tak beli. Sebab tak pasti halal ke? Tidak. Kita tak warak. Alah, kalau semua nak siasat, semua tak boleh makan. Orang warak. Suami saya tak makan, Ustazah. Ayam beli kat kedai. Kecuali pergi beli, dia orang semelih depan mata. Eh, ha, tengok bersih. Putus betul halkom dia. Kita kata suami cerewet. Bukan cerewet. Warak. Eh? Orang warak boleh masuk syurga. Birai risak. Allah kata dalam diskusi. Aku tak nak jumpa dengan manusia. Kecuali orang yang warak sahaja di hari kiamat nanti. Orang warak yang boleh berjumpa dengan Allah SWT. Eh? Masuk syurga. Birai risak.
Sebab dia tak buat benda yang haram, dia tak buat perkara yang syubhah, dia tak buat perkara makruh. Mana ada dosa kat dia? Betul tak? Haram tak buat, syubhah dia tak buat, makruh pun dia tak buat. Walaupun kita makruh jalan sentiasa, betul tak? Kalau tak warak dalam hal lain, dalam makan kita cuba warak sikit lah, betul tak? Makan kat kedai, ayam dia beli ayam kat mana? Betul tak? Tengok orang beli ayam tu dekat Tesco, ah sudah, ah, tak payah makan ayam, betul tak? Tak makan ayam, ikan. Takkan nak makan ikan saja? Alah, ikan banyak. Bukan jenis ayam saja, betul tak? Banyak. Rasa tak puas hati? Tak payah. Ragu? Tolak, Nabi kata. Kita ragu jalan, betul tak? Tak apa, tak apa. Mana nak cari tak ragu sekarang? Semua ragu. Dah. Pokok, pokok mangga orang, dahan dia masuk rumah kita. Hak kita ke hak dia? Kita tak warak hak kita, hak balik kita, kita. Orang warak dia tak makan, betul tak? Tak makan ni. Tak confirm hak kita. Apa kita kata hak kita? Dahan duduk sebelah kita, tapi akar duduk sebelah dia. Yang tanamnya dia. Orang tak warak, hai makan je lah. Bukan kita curi, memang tak curi. Kalau curi dah confirm salah, betul tak? Tapi syubhah. Mintalah izin dengan tuan dia. Kak, buah mangga ni nak minta. Alah, yang sebelah kau tak ambil je lah. Hak sebelah akak pun boleh. Ha, boleh. Kita pun pergi beli. Jual asam lagi. Dah. Oh, dahsyat. Hati dah melampau, dah curi pula. Tapi orang warak dia akan mengambil kira. Memanglah nak warak semua kita tak mampu deh. Tapi dalam bab makan, saya rasa kita banyak pilihan sekarang, InsyaAllah. Tengok kedai kotor, dah tolak saja, betul tak? Jangan masuk. Biar bila kita nak makan, kita rasa macam kembang pipi dah. Tak bersih lah tu. Bukan sekadar tak bersih dari segi hak, apa, ayam tu semelih ke tidak dah, kebersihan. Sedangkan Nabi kata an-nazafatu minal iman, kebersihan itu separuh daripada iman kita. Allah. Kadang-kadang ya, kita cakap sunnah Nabi, Allah, banyaknya ya. Tapi kalau kita boleh buat walaupun tidak banyak, insya-Allah sangat berguna untuk hidup kita, keluarga kita, insya-Allah. Kita bina keluarga atas dasar ya, apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ya, semua orang kahwin nak bahagia dah. Semua orang kahwin kena mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kahwin kerana hawa nafsu, sekejap saja, tak lama. Kan? Habis benda tu tak ada dah. Dah bencilah. Betul tak? Benci suami, benci isteri. Sebab cantik, cantik tak tak kekal. Kan? Dah tua keriput 60 tahun nak comel lagi. Dulu memanglah dia dekat kampung tu orang berebut. Sekarang orang berebut tak nak. Cantik tak kekal kan? Kaya, kaya pun ada masa okey, ada masa tak okey. Keturunan pun begitu juga. Tapi kalau kamu kahwin kerana agama, maka insyaAllah kita kahwin dan ikut sunnah Rasulullah. Amalan dalam hidup kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Mana yang kita rasa yang kita buat dalam hidup kita? Sunnah Rasulullah. Start bangun tidur, sampai tidur balik. Tidur balik pun Rasulullah ajak kita macam mana dah? Macam mana nak tidur sebab tak diganggu oleh satu makhluk Allah yang lain lagi, yang ada dengan kita? Apa ustaz mana kata ya? Nak ceramah saya ingat. Iblis, syaitan, syaitan ketua lah, betul tak? Syaitan ketua, anak syaitan, iblis. Anak iblis, jin. Ha. Jin tu hidup belegar kat rumah kita tu. Eh? Kalau kita tak ada kat rumah, dia datang bombong. Kita balik saja buka pintu, dia akan masuk sama dengan kita. Sebab tu apa kita disuruh, diajar oleh Rasulullah SAW supaya bila masuk rumah nak baca apa? Masuk dengan kaki kanan. Kan? Ha, apa nak baca? Beri salam dulu, kan? Beri salam.
ada penjaga di pintu, betul tak? Ada nama syaitan yang jaga pintu, betul tak? Ada, ada pun ada nama. Dia ada semua bob-bob besar ni yang jaga mana-mana, jaga pasar ikan, yang jaga syaitan, yang jaga pintu rumah kita. Masuk aja dia ada dah tunggu. Kalau kita dia baca doa dulu, beri salam dulu, masuk rumah dia tak ikut kita. Kalau dia ikut kita, malam tu dia tidur kat rumah kita. Ha, itu kadang-kadang bunyi kat dapur. Tak tidur perempuan malam ni kalau tidur. Ha, dia kerja kat dapur. Tengok kuali tak tutup, periuk tak tutup, minyak tak tutup, dia buat kerja. Ha, dia mati duduk dengan kita. Ha, tapi sebab tu dosa ajar kita. Baca tiga kul kan? Baca tiga kul. Kul wallah, kul auzubirabbil falak, kul auzubirabbin nas. Ha, semua kul auzubirabbil falak tu halal syaitan. Eh? Ha. Kul auzubirabbin nas. Jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Ha. Mengantuk macam mana pun, bangun baca. Mengantuk macam mana pun, ambil wuduk dulu. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini senang. Tapi nak buat kalau mengantuk penat, tidur dululah. Orang tua kita ajar basuh kaki dulu, betul tak? Basuh kaki dulu balik mana-mana. Hak tu lekat. Ambil air sembahyang tak berapa lekat, mak tak ajar. Salah ajar. Nak makan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan tanya Allah SWT, wahai Allah, apa makanan aku? Semua orang lain ada makanan, aku tak ada makanan. Syaitan komplain Allah. Allah kata, orang yang makan tanpa baca bismillah, itulah makanan engkau, habuan engkau. Ha, dia makan banyak tu tak kenyang. Rupanya, alah tu baca bismillah tadi, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tidur tak baca bismillah. Syaitan tidur, kita tak tidur. Pakai baju tak baca bismillah, syaitan pakai baju. Ya? Syaitan komplain, aku telanjang, aku malu kat orang. Allah kata, rezeki kamu kau kau pakai pakaian bila orang tu tak baca bismillah. Ya? Ada hadis ni, bukan main-main tahu. Ada hadis. Dulu orang tua kita cakap, kita tak percaya. Bila kita jumpa hadis, sebab mak kita dia tak cakap hadis Nabi, betul tak? Dia tak cakap. Dia beritahu orang tua cakap. Ada diskusi. Syaitan berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia, apa dia, apa hak dia. Ya? Ha, tu. Jadi insya-Allah lah kita amalkanlah, ya. Memang nak amal semua tak daya. Ya? Buatlah sekali apa yang kita rasa kita boleh buat, kita buat, kita buat, kita buat. Sebab semua dalam hidup kita tak boleh lari dari benda-benda macam ni. Nak makan, tidur, minum, masuk bilik air, betul tak? Masuk masjid, semua solat hajat. Masuk bilik air, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk bilik air, baca doa, nak keluar bilik air, baca doa. Nak tidur, baca doa, bangun tidur, baca doa. Nak makan, baca doa, sedah makan, baca doa. Kita dikelilingi, semua kita tak boleh lari. Dan semua lengkap dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW untuk kebahagiaan hidup kita dalam keluarga, hidup kita di dunia, dan insyaAllah kebahagiaan hidup kita di akhirat. Jangan tinggal sunnah Nabi, walaupun kecil, walaupun mudah, tapi kita jangan anggap benda itu tidak penting. Dan jangan anggap dia tidak mendatangkan pahala kepada kita. Bukan sekadar pahala, tapi sebenarnya faedahnya sangat besar dalam hidup kita. Walaupun pada benda yang kita rasa, alah masuk tandas, buang air, takkan nak baca doa, betul tak? Bersama dengan isteri, takkan nak baca doa. Sedangkan itulah yang menjadi punca kepada masalah-masalah yang tak pernah habis dalam masyarakat kita. Betul? Ha. Anak-anak bermasalah berpakai-pakai sebab. Ya? Jadi itulah muslimin-muslimat apapun, terima kasihlah muslimin-muslimat. Ya? Ramai nampaknya jemaah muslimat. Ya? Tadi tak nampak ramai, tapi banyak ramai di belakang ni, subhanallah, alhamdulillah, tanya. Ya? Dan orang lelaki pun nampaknya kiri kanan di luar pun ramai. Ya? Jadi terima kasih banyaklah, terima kasih Daun Keladi.
InsyaAllah barangkali banyak umur kita diberi peluang lagi bertemu, ya. Tak jumpa di sini, kita jumpa di akhirat, ya. Tapi orang selalu kata kita jumpa di syurga, ustazah. Saya tak berani tau, saya sangat nak masuk syurga. Takut nak cakap, bukan takut, sangat sukar, ya, untuk nak capai syurga Allah, ya. Sebab, tapi kita kena, itulah harapan dan impian kita, ya. Kita mencari syurga Allah dengan apa cara sekalipun, kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, moga-moga boleh membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada pihak penganjur, pihak urustia, dan juga kepada yang hadir, muslimin dan muslimat khususnya. Tanpa kehadiran muslimin muslimat pada malam ini, tak mungkin saya dapat berada di sini, kan. Jadi, terima kasih sekali lagi. Selamat berada di tahun baru. Moga-moga kita berada di tahun baru dengan azam yang kuat. Bukan azam untuk nak besarkan apa lagi dah, ya, nak besarkan akhirat kita mudah-mudahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.